Halo, pagi-pagi kena pau sudah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, pada video kali ini aku nak sharing perjalanan balik dari Sarike ke Kuching pula. Hari ini first persinggahan aku adalah dekat Pasar Sentral Sarike, iaitu pasar tamu yang amat popular pada zaman dahulu kala. Setelah melalui peredaran zaman, ianya telah direnovation. Okey, hari ini baru aku terlaksana. Hari ini nak balik lah. Itu lagi banyak lah. Banyak lagi nanah Sarike. Aku dah nak balik ke Kuching. Singgah sekejap dekat pasar tamu Sarike. Kita cari buah nanas. Okey, jom. Telur RM20. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Halo, pagi-pagi kena pau sudah. Yuk. Pelbagai hasil tani dijual di sini. Apa benda ni? 1 kilo RM5. Wah, ada anak pokok pun ada. Ini pokok kari. Hari ni aku beli nanas Sarike. Banyak hasil-hasil tani dijual di sini. Ada buluh. Nanas. Okey, hari ini kami akan bergerak balik menuju ke Kuching dan akan singgah di 1-2 tempat yang menarik lagi. Okey, jom saksikan. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe Biar Jadi Channel. Okey, sekarang aku berada di Pekan Lacau. Jom kita lihat apa yang ada dekat Pekan Lacau. Okey, Pekan Lacau ini terletak di tepi jalan Pan Borneo. Jadi akses untuk masuk ke sini memang cukup mudah. Kiri kanan boleh masuk. Okey sahabat, sekian saja dulu perkongsian kita pada hari ini. Berakhir sudah aku punya trip ke Sarike. Tadi aku dah lepak sekejap dekat kawasan Lacau, beli ikan salai. Apapun, teruskan kehidupan seperti sedia kala. Jangan lupa like, comment, and subscribe Biar Jadi Channel. Semoga terhibur dan sentiasa mendapat berkat di sisi Yang Maha Esa. Sini aku berada di kawasan Bukit sungguh cantik pemandangan tengah hari ini. Oke, apapun jangan lupa teruskan menyokong Biar Jadi Channel. Salam sayang dari saya. Biar Jadi, sampai jadi.